masih melakukan lima tembak sebelum benar ambil ancang atau sudah lakukan bola datangnya tinggi kembali saja terberikan umpan nomor punggung 4 rupanya diberikan nama kembali Risa berikan umpan kepada Amel langsung saja ke depan luar biasa Amel umpan umpan langsung saja ke depan Reta umpan yang diberikan kembali Delta rupanya kali ini Sinal melepaskan tembakan nama kembali dapat diredam Bung RT langsung saja ke depan ada Amel di sana kita semua maksudnya Risa smash 3 meter yang cukup baik nama kembali dapat diambil karena di sana sang center nomor punggung 1 angkat bola melambung tinggi ke depan kerjasama cukup baik langsung dikembalikan saja kerjasama kembali Risa berikan umpan kepada Amel luar biasa kembali kali Reta namun bola yang langsung masuk ke depan Risa berikan umpan kepada Amel ledos. Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rifki Insani Official. Kali ini kedua tim telah memasuki lapangan arena pertandingan yaitu KVC dari Kalirejo bersama dengan Blado Adventure. Kali ini satu pemain daripada Kalirejo. Nomor punggung 5 langsung saja ke depan ada Risa di sana. Namun kali ini dapat diambil oleh Reta. Nomor punggung 8 luar biasa Reta. Merubah skor 1-0 untuk KVC Kalirejo. Masih nomor punggung 5 rupanya. Kali ini ada Delta namun kembali Reza Amel, namun kali ini bola tidak menyeberang net sehingga kembali poin berubah 2-0 rupanya masih Delta kali ini melakukan timang-timang sekali pundar mundur ke belakang kembali kali ini Delta sudah lakukan aman dari sadir sang setter namun Amel langsung saja ke depan kembali tadi berusaha Reta biasa kali ini pertahanan yang dimiliki oleh Blado Adventure kembali kali ini yang terlalu ke bawah bolanya sehingga kembali berubah skor menjadi 3-0 keunggulan sementara oleh KVC Kalirejo. Timang-timang sekelip sudah ambil acang-acang yaitu ada Delta di sana umpan kembali kali ini salah pengertian bola yang begitu lemah dilepaskan satu pemain nomor punggung 12 rupanya Rina sehingga kembali berubah skor menjadi 4-0. Delta sudah lakukan kembali kali ini Risa dengan umpan smash 3 meter namun kembali dapat diambil kali ada Reta luar biasa kali smash namun Risa dengan umpan namun apa yang terjadi dengan nomor punggung 12 Rina rupanya sehingga kembali kali ini poin bertambah untuk KVC kembali Risa dengan umpan smash 3 meter dilakukan oleh pemain luar biasa kali ini berubah skor menjadi 1-5 untuk Blado Adventure. Nomor 12 ada Rina di sana masih melakukan timang-timang sebelum benar ambil ancang atau sudah lakukan bola datangnya tinggi kembali saja terberikan umpan nomor 4 rupanya diberikan nama kembali Risa berikan umpan kepada Amel langsung saja ke depan luar biasa cetak skor dengan 2-5 kembali untuk Blado Adventure. Rina nomor 12 satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Blado Adventure timang-timang sebelum benar angkat bola namun kali ini kuate ukur loro tok Rina sehingga kembali poin bertambah untuk KVC Kalirejo timang-timang sebelum benar ada EF di sana EF luar biasa kali ini servis yang dibangun oleh EF kembali KVC Kalirejo bertambah skor EF kembali kali ini luar biasa tipis saja namun apa yang terjadi kali ini skor bertambah untuk Blado Adventure ada Risa di sana sang center nomor 1 angkat bola
masuk rupanya Reta. Sehingga kali ini skor bertambah untuk KVC Kalirejo. Sudah lakukan kembali kali ini. Ada Rina memberikan umpan kepada Risa, Amel datang membantu, namun bola yang begitu sudah tanggung sehingga kembali poin bertambah untuk KVC Kalirejo. Tukang timang-timang sekolah diputar mundur ke belakang maupun sebelah, angkat bola melampung tinggi ke depan. Masih ada Amel di sana, umpan ke depan kembali Delta, berikan umpan sang setter kembali kali ini. Smash luar biasa, ada Rina di sana, Risa membangun serangan Amel. Ada Delta kembali mampu dikembalikan, Risa memberikan umpan kepada Amel. Langsung saja dorongan yang diberikan kepada Amel, namun kembali Rita. Poin bertambah lagi untuk KVC Kalirejo menjadi 10-4. Kali nomor punggung 9. Ada Bu RT, rupanya kembali Risa memberikan umpan luar biasa. Kali ini semestinya dibangun, namun lagi-lagi dapat dikembalikan. Ada Rina memberikan umpan kepada Amel. Namun apa yang terjadi, salah pengertian. Begitu lemah kali ini pertahanan yang dibangun oleh Blada Petur, sehingga kali ini depot rupanya untuk kedua tim. Rip, laru jam beda. Melanjutkan pertandingan untuk kedua tim, di mana skor kali ini 11-4. Sudah lupa dari Rina memberikan umpan kepada Risa. Amel melakukan serangan kembali mampu diredam. Reta luar biasa, smash yang dibangun oleh KVC Kalirejo sehingga kembali berubah skor menjadi 12-4. Keunggulan KVC Kalirejo untuk sementara. Timang-timang kembali sebelum putar, angkat bola melambung tinggi nomor punggung 9, rupanya ada Bu RT kembali Arisa. Langsung saja kembali Bu RT berikan umpan kepada Reta, smash, namun lagi-lagi dapat Amel. Nah, ini terlalu pendek smash yang dibangun oleh saudara Amel sehingga kembali poin bertambah untuk KVC Kalirejo. Bola kembali akan diambil saudara Bu RT. Kembali kali nomor punggung 1 sudah lakukan Risa, rupanya lagi-lagi salah pengertian. Poin bertambah menjadi 14-4 untuk KVC Kalirejo. Rina memberikan umpan kepada Risa, kembali Amel dengan dorongan rupanya. Lagi-lagi Abu RT Saksa memberikan umpan cukup baik Reta. Risa berikan umpan sasar luar biasa, sebab langsung rupanya. Namun lagi-lagi kali ini umpan dalam, namun kali mencetak skor dan membuat skor menjadi 15-4 rupanya. Kedudukan sementara KVC Kalirejo unggul. Sudah lakukan umpan diberikan pada Risa, langsung saja ke depan. Namun lagi-lagi kali ini Risa langsung saja kembali Reta, luar biasa berdos kali ini dari KVC Kalirejo. Skor berubah menjadi 16-4 rupanya. Kembali Bu RT, luar biasa kali ini servis atau volting yang dibangun oleh KVC. Masih Bu RT timang-timang sebelum putar mundur ke belakang. Oh, diulang rupanya kali ini. Bu RT langsung saja ke depan, Padilla kita sama dengan Amel. Nah, namun kali ini tendangan yang kurang begitu sempurna dilakukan nomor punggung 10, yaitu ada C0 rupanya. Kali ini merubah skor menjadi 19-4. Padilla memberikan umpan kepada Risa, langsung ada channel bola melambung tinggi. Kali ini poin yang begitu sempurna dilakukan satu pemain daripada KVC Kalirejo. Skor bertambah menjadi 24. Masih melakukan PR
kembali berubah skor menjadi 8-21. Nomor punggung 4 yaitu ada Windy. Langsung saja ke depan kembali kali ini. Masih ada Rina. Risa maksudnya Zen. Bola masuk ke rumahnya sehingga merubah skor kembali untuk Belando Aceto menjadi 9-21. Bola keempat timati masuk di bila ada Windy di sana. Masih Windy angkat bola melambung tinggi reta dengan umpan ke tengah Bu RT rumahnya sang setter. Langsung ada Sebes namun mampu dikembalikan kembali. Kali ini ada Amel Sebes di kepadu yang luar biasa. Namun kali ini kembali Bu RT Sebes kali ini berdos pertahanan yang diberikan oleh Belando Aceto sehingga merubah skor menjadi 2-2-9. Baik, kali ini nomor punggung 12 lokak tim ada Yuli di sana. Masih Yuli angkat bola melambung tinggi depan namun ada Amel kita sama maksudnya nomor punggung 6 langsung Fadila angkat bola melambung tinggi 4 ada Bu RT kali sak center namun terlalu ke dalam rupanya. Masih ada Risa kembali ke belakang. Apa yang terjadi kali ini dengan nomor punggung 4 itu Windy hingga kembali merubah skor menjadi 2-3-9. Masih nomor punggung 12 Yuli angkat bola melambung tinggi dari Risa di sana 4 Amel menciptakan yaitu max point 24-9. Kembali kali ini nomor 12 Yuli nokan timang-timang tinggi datanya bola nomor 6 namun salah pengertian sehingga Indonesia angkat bola ke tempat rupanya namun kembali kali ini ada Bung RT dengan umpan cukup baik dorongan yang luar biasa kali Risa Amel namun kali ini smash yang kurang begitu sempurna dilakukan saudara Amel sehingga Kalirejo nomor punggung 4 yaitu ada EF di sana masih EF timang-timang sekelip pundar si kecil mungil namun kali ini tidak sampai di net cuma tercatat skor 1 sama. Baik ada Senol di sana langsung saja ke depan umpan diberikan ada pengganti kali ini langsung kembali Risa dorongan sedikit saja luar biasa Risa berubah skor menjadi 2-1 keunggulan sementara untuk Belando Aceto kembali Zenol melepaskan tembakan namun kembali kali ini ada Reta luar biasa Reta baik kita kembali ke lapangan nomor 9 ada Bu RT rumahnya namun kali ini apa yang terjadi bola keluar jauh dari lapangan sehingga kembali skor berubah kembali kali ini bola dirapi yaitu Risa sang center dari Belando Aceto memberikan servis ke depan angkat bola namun salah pengertian daripada KPC Kalirejo poin bertambah untuk Belando Aceto masih ada Risa di sana bukan timang-timang sebelum pundak mundur ke belakang sudah lakukan kembali kali ini salah pengertian poin pertama kembali untuk Belando Aceto masih bersama Risa tentunya seorang pemain berbakat dari Belando Aceto timang-timang sebelum pundak angkat bola ke depan rupanya kerjasama dengan Bu RT langsung saja bola melambung tinggi ke depan Amel namun kali ini langsung bola melebar lagi-lagi poin bertambah untuk Belando Aceto Risa sang center oleh Belando Aceto timang-timang sebelum pundak angkat bola melambung tinggi ke depan namun dibiarkan saja oleh poin bertambah untuk KVC Kalirejo ada Reta di sana nomor punggung 8 salah satu pemain senior yang dimiliki oleh KVC Kalirejo luar biasa kembali Risa dengan umpan Fadila smash namun blok luar biasa yang dilakukan oleh KVC Kalirejo nomor punggung 7 ada Aza kembali Reta Adila Reta poin berbeda untuk Belando Aceto di sana ada
58. Sudah lakukan bola melambung tinggi, dapat diambil dengan Risa. Umpan kembali kali ini dilakukan, namun dikembalikan saudara Bu RT kembali. Kali ini Risa smash 3 meter Amel. Namun kali ini EM Monster Block yang luar biasa. Skor berubah untuk KVC Kalirejo. Masih nokat timang-timang ke punggung 3. Ada Ernik di sana kembali Fadila. Ernik kembali memberikan umpan kepada Bu RT. Smash. Namun ada Amel di sana kita sama dengan Risa. Bola melambung tinggi Reta. Kembali Bu RT memberikan umpan. Luar biasa kali ini smash dilakukan. Namun ada Amel kita sama maksudnya Fadila yang dituju. Kembali ke 05 Bu RT memberikan umpan kepada umpan. Namun lagi-lagi kerjasama cukup baik. Mampu dikembalikan kembali kali ini Bu RT memberikan umpan. Sang setter luar biasa. Kali ini luar biasa serangan yang dibangun oleh Blando Adventure rupanya sehingga merubah skor untuk sementara menjadi 9-6. Baik, kita kembali ke lapangan nomor 4 adalah Windy. Timang dimasukin pun dan angkat bola melambung di ke depan. Namun ada Ernie di sana. Bu RT berikan umpan. Nomor punggung 5 kembali kali ini Delta, rupanya nama dari Risa di sana dan Fadila. Bu RT berikan umpan kepada luar biasa, nama dari Amel kembali, kali ini Seno melepaskan tembakan, namun ada Reta, kita sama maksudnya dorongan bola yang cukup baik dilakukan nomor punggung 7 rupanya sehingga merubah skor untuk KPC Kalirejo. Aja, timang-timang kembali sebelum pun langsung saja ke depan ada Risa. Salah pengertian Risa. Kembali poin bertambah untuk KVC Kalirejo. Aja kembali melakukan timang-timang sebelum pun ambil acara sudah lakukan kembali Fadila dengan umpan. Kembali channel langsung saja ke depan. Masih ada EF. Luar biasa Bu RT. Kembali kali ini Zeno, apa yang terjadi? Salah pengertian sehingga merubah skor untuk KVC Kalirejo. Masih ada Azza di sana. Melakukan timang-timang sulit dan ambil ancang-ancang. Rupanya Azza. Langsung saja ada Fadila Risa. Sang setter luar biasa. Kali ini salah pengendara Reta bersama Ernik rupanya sehingga merubah skor untuk Blado Adventure. Masih ada Fadila di sana. Masih belakang timang-timang sulit bundar. Lakukan holding sudah lakukan Reta kita sama dengan Bu RT. Langsung saja ke depan ada Risa. Namun lagi-lagi kembalikan bola. Masih ada Bu RT. Luar biasa, namun kembali Risa, kali ini Reta kembali Risa memberikan umpan kepada Zeno. Bola melambung tinggi, Ernik berikan bola kepada Bu RT. Smash, namun masih lemah kali ini. Serangan balik yang kurang begitu sempurna dilepaskan satu pemain oleh Blador Petur sehingga merubah skor untuk KVC Kalirejo. Ada Delta di sana, tim masuk di pada Delta. Keluar rupanya sehingga merubah skor untuk Blado Adventure. Nomor punggung nama Indonesia langsung saja, namun apa yang terjadi dengan Indonesia, bola terlalu rendah tercantol di net sehingga merubah skor untuk KPC Kalirejo. Nomor punggung 4 itu adalah EF. Langsung saja bola melambung tinggi untuk Indonesia. Raisa rupanya langsung saja ke depan Reta. Jadi tidak mampu menyeberang di net sehingga merubah skor untuk Blado Adventure. Masih ada channel di sana nomor 10, satu pemain daripada Blado Adventure melakukan sudah ada Erli Nahamusari. Kali ini salah pengertian bersama Bu RT rupanya sehingga kali ini skor berubah untuk Blado Adventure. Melakukan timang-timang sebelum dan ambil atasnya lakukanlah sudah Delta kita sama dengan punggung 3 langsung saja Erni. Kali ini Risa memberikan umpan Amel. Luar biasa
lagi kali ini dengan channel bola terlalu pendek sehingga poin berubah untuk Cafe Sekali Rejo. Masih Bu RT kali ini luar biasa Bu RT, namun kembali dapat dikembalikan oleh Riz Amel. Lagi-lagi EF ada sama Rita, masih Rita. Risa rupanya lagi-lagi Bu RT datang membantu Risa tiga umpan smash luar biasa Rita, namun kali ini smash yang baik, blok yang murah bagi sempat lewat oleh saudara Rita sehingga skor berubah untuk Belado Adventure. Risa angkat bola melambung tinggi, EF kerjasama namun kali ini salah pengertian sehingga poin lagi berubah untuk Belado Adventure. Kedudukan sementara 12-16. Risa masih makan tim-tim sulit muda. Risa angkat bola melambung tinggi, ada EF kerjasama dengan Bu RT kali Rita. Risa hampir ada salah pengertian kali ini, apa yang terjadi dengan Delta rupanya sehingga kembali merubah skor untuk sementara oleh Belado Adventure. Risa masuk ke kaki tim sulit muda, angkat bola pendek saja sehingga tersandik di net. Kembali poin berubah untuk Cafe Sekali Rejo, ada Rita di sana. Masih Rita tim sulit muda sudah lakukan bola melambung tinggi di depan. Channel datang membantu umpan diberikan masih oleh Bu RT. Delta datang membantu, apa yang terjadi dengan Delta sehingga kembali poin berubah untuk Belado Adventure menjadi 18-13 untuk sementara. Kembali kali ini bola dihadapi saudara Amel, masih Amel timang-timang sulit benar ambil acara tasu dalapan kembali. Kali ini Bu RT memberikan umpan kepada Delta, langsung saja ke depan. Risa memberikan umpan smash luar biasa kali ini dilakukan nomor punggung 6 yaitu ada Nesya, salah satu pemain berbakat dari Belado Adventure sehingga merubah skor untuk sementara. Kembali golting kali ini akan diambil saudara Amel, luar biasa Reta tadi kita sama Azam langsung smash ke depan, namun lagi-lagi dapat diambil. Beda sama dengan URT kali ini Azad, luar biasa smash depan saudara Azad sehingga merubah skor untuk KVC Kali Rejo. Kembali timang-timang sekelip mundar EF, rupanya atau nomor punggung 3 yaitu Erni, luar biasa feeling yang begitu baik. Saya revisian dulu kan saudara Erni sehingga merubah skor kembali untuk KVC Kali Rejo bawah. Masih Erni kali ini timang-timang sekali pun dan ambil ancang-ancang, namun bola ada di tengah sehingga kembali diulang. Masih Erni angkat bola melambung tinggi ke depan, namun ada channel di sana kita sama pasnya dengan Risa. Smash 3 meter dilakukan saudara Amel, namun terlalu tinggi. Kembali EF luar biasa EF, lagi-lagi ada channel di sana kita sama dengan Reta. Kali ini Bu RT berikan umpan yang cukup ke dalam sehingga Azad tidak mampu mengeremnya, nabrak net, merubah skor untuk Belado Adventure. Kembali timang-timang sebelum pada nomor punggung 4 kali ini ada Windy di sana. Reta pas dikembalikan, Windy kembali umpan kepada Ceno. Kembali kali ini Azad, namun apa yang terjadi, ada net rupanya kali ini dilakukan oleh Azad sehingga merubah skor kembali untuk Belado Adventure menjadi 21-15. Kembali Windy angkat bola melambung tinggi, ada Reta di sana. Smash 3 meter luar biasa oleh Reta, namun kembali kali ini bisa, apa yang terjadi dengan Cenol kembali kali ini sehingga poin bertambah untuk Cafe Sekali Rejo. Ada Azad di sana, sudah dapat kembali umpan maksudnya, namun kali ini hampir saja salah pengertian. RT datang membantu, Bu RT memberikan umpan kepada kali ini dengan licinnya lapangan sehingga para pemain tidak leluasa dengan permainannya. Kembali Azad, satu pemain daripada Cafe Sekali Rejo sudah lakukan luar biasa kali ini dilakukan oleh Azad, kembali berubah skor menjadi
di 18.21. Aza kembali bakat tim Mati Mas Kulit Pudara, ambil ancang-ancang Aza, sudah lakukan kembali. Ada Fatih Dasar yang bersama dengan sang setter kembali Kesia, namun kali ini Bu RT berikan umpan kepada salah pengertian kembali kedua pemain antara Risa dan Cemol kali ini, sehingga berubah skor menjadi 19-21 untuk Kafe Sekalirjo. Aza masih melakukan tim-tim masih belum benar, ambil atas-atas sudah lakukan luar biasa kali ini dilakukan oleh Aza. 20-21 skor sementara Aza, namun tap out rupanya diminta oleh tim official. Amal-amal ceria dan jangan lupa di Al-Mu'adzim. Baik, kita kembali ke lapangan. Kali ini servis akan servis saudara Aza. Setelah selesai ketemu ada Fatila, kita sama dengan channel rupanya. Kembali Nesya melakukan serangan, namun kalian luar biasa, namun masih melebar kali ini sehingga kembali skor dapat oleh Blado Better menjadi 22-20. Fatila ambil antara Fatila luar biasa kali ini, namun dapat diambil saudara Bu RT. Ada Delta langsung saja ke depan. Reza sang setter berikan umpan cukup baik, channel luar biasa kali ini. Lagi-lagi Bu RT menyelamatkan si kulit bundar kembali. Masih Bu RT ambil ada salah pengertian. Kali ini ada F langsung saja ke depan. Reza smash luar biasa bledos. Baik, kali ini masih ada Fadila di sana, tim masuk lebih bundar. Fadila langsung saja ke depan, Reta kembali untuk serangan Risa. Ada channel di sana, langsung saja ke depan kembali Bu RT berikan umpan kepada Delta, namun dibiarkan saja bola keluar lapangan. X point 20. Kembali kali ini Fadila sudah lakukan kereta, masih Risa berikan umpan cukup baik. Desya, namun kali ini ada Bu RT di sana. Satuan dua kali dilakukan oleh Risa sehingga poin bertambah